Untuk KM-nya di 176. Steam iwir ini. Iwir-kiwir ini. Mantap. Parlala recommended. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sinung di channelnya Panlala. Hari ini kebetulan saya yang review ini Panlalahnya di Makassar. Biasanya Mas Fikar yang ini saya yang review. Untuk kesempatan sore ini kita mereview pesanannya beliau yang ada di Pontianak Mas Handi ya. Nah, ayo kita untuk dari depan untuk headlampnya sudah kita coating bersih, terus nggak pasang ponklek Mas Hui ya? Belum. Nah, terus kita standar cuma kita ada ini di sebelah sini ada velg. Velgnya bekas, bannya bekas Mas Hui ya? Iya, second. Bannya second. Terus ada VVT-nya juga di sini, wiper. Kaca film udah full, pakai 3M Mas Bia. Biasa, oh pakai biasa. Oke, ke sini talang air juga udah kepasang, talang air. Terus eksternal sini Mas Bia. Ini untuk bagian belakang sudah terpasang juga Vios. Ini sama kamera. Terus ada sensor parkirnya juga. Dan tak lupa Siri view. Untuk eksteriornya kayaknya seperti itu. Eksteriornya kayaknya seperti itu dulu. Ini kita masuk ke interiornya Mas. Untuk interiornya ini sudah terpasang juga. Kita pakai power window sudah terpasang. Terus ada double din 7 in Android. Terus ini backlit jok juga sudah terpasang. Terus alarm ini juga sudah terpasang. Terus ini untuk KM-nya. Untuk KM-nya sini Mas Wi. Untuk KM-nya di 176. Steam iwir ini. Iwir kiwir ini. Kayaknya itu dulu ya Mas Wi ya. Untuk upgrade-nya untuk belakang, bagian belakang. Ini juga sudah kita backlit semua belakangnya sesuai dengan yang di depan. Untuk warnanya juga memadukan antara putih dan hitam. Ini kombinasi yang sangat cantik sekali. Oke, untuk sore ini kita kirimkan melalui di Pelabuhan Perak. Hari ini saya berangkat sama Mas Dwi mengirim lewat ekspedisi. Semoga nanti unitnya sampai sana dengan keadaan mulus semua, tidak terjadi apa-apa yang kita nggak inginkan. Pokoknya semoga menjadi berkah untuk Mas Handi yang di Pontianak, sehat-sehat selalu dan besok bisa beli lagi di sini. Oke, selamat sore, salam Vios. Nah, gimana rasanya?